Yo guys, welcome back to my YouTube channel Belicia for you. Halo kalian semua para beling, kita bertemu kembali pada hari ini. Gua happy karena sekarang Lisa kembali mengeluarkan lagu baru dengan judul Moonlit Floor. Setahu gua, lagu ini mengambil sampel dari lagu oldies 80s atau 90s gitu kalau nggak salah. Dan karena ini dia nggak ada MV-nya, untungnya dia mengeluarkan official performance video. Jadi kita akan menyaksikan itu guys. Gua belum pernah mendengarkan lagu yang aslinya yang lama itu, dan gua juga belum pernah mendengarkan yang versi Lisa ini. Tapi yang gua yakin sih pasti bakal manis, pasti bakal keren juga. Dan gua pengen tahu apakah Lisa akan banyak nyanyi di sini. Yuk kita lihat yuk. Langsung aja di depan gua sudah ada performance videonya. Lisa, silakan buat gua terpukau. Let's go. Wis, wah, setnya keren. Vokalnya Lisa guys, come on. Oh, wah ini mah manis banget. Lisa, guys, Lisa lagi mode feminim, asik. Lagunya enak, gue suka banget tipe ke lagu yang kayak begini guys. Oh, dan kayaknya ini lagunya full Inggris ya. Oh, manis banget. Iya sih, kayak gue agak-agak sedikit kenal lagu ini deh, karena lagu ini agak sedikit nggak asing kuping gue. Nah iya, part ini gue kayak sempat tahu pernah dengar di mana gitu, karena ini lagu lama kan sebenarnya. Tapi jadi lagu yang kembali populer kembali dan lagu yang kayak fresh lagi karena dibawakan sama Lisa. Manis banget. Setnya berubah. Come on Lisa. Vibe-nya jadi lebih girly-girly gitu ya. Lisa nyanyi guys, oh my gosh. Wah, manis banget. Setnya cantik juga. Guys, ternyata Lisa kalau nyanyi damage-nya luar biasa ternyata guys. Langsung meleleh hati abang. Asik. Kiss me. Gua tuh paling happy melihat Lisa dengan konsep yang girly feminine kayak gini karena jarang loh guys. Wah ini gue suka sih, ini gue suka. Ini langsung auto masuk ke playlist lagu gue, fix. Karena emang gue suka pecinta lagu yang kayak begini konsepnya. Oh, sweet banget. Vokalnya Lisa ternyata oke juga ya. Vokalnya mantap juga nih oh, cewek ini. Oh, manis. Guys, ini kalau mau jujur, sepertinya Moonlit Floor ini adalah lagu yang paling gue suka dari semua karyanya Lisa. Mau yang dari Lisa sampai yang terakhir kemarin di Woman, kayaknya ini sih yang paling masuk ke kuping gue, yang paling masuk ke selera gue juga. Walaupun ini bukan pure lagunya Lisa karena ini dari sampel lagu lama, tapi itu oke karena suatu hal yang baru setelah dibawakan lagi oleh Lisa. Dan kayak Lisa mesti memperbanyak bikin lagu dengan yang kayak begini deh guys, konsepnya guys, yang girly, yang feminine kayak begini, karena manis banget ya kan. Untuk kalian semua para bling, silahkan subscribe karena kedepannya gue pasti akan menyaksikan semua karya-karya berikutnya dari Blackpink. Sampai ketemu di konten berikutnya tentang mereka. Bye bye, thank you for watching.